welcome back to my YouTube channel. Jadi aku baru bangun tidur. Aku akan tunjukin kalian bagaimana cara merawat wajah. Oke. Jadi rutinitas pagiku tuh cuci muka gitu. Jadi kalian kalau ingin terhindar dari jerawat, jadi biar nggak ada jerawat. Oke. So. Jadi ini bangun tidur mukanya cuci muka sama gosok. Oke, aku pakai ini tea tree. Ini kalau kalian berjerawat kalian harus pakai yang tea tree ini untuk area di sini. Oke. Dan aku gosok gigi dan the cream. Dan jangan lupa handuknya buat wajah. Basahin dulu, ambil sedikit. Yang rata, aku biasanya kalau ininya udah dicuci muka, aku akan gosok gigi. Pastikan kalian cuci muka itu airnya mengalir, oke? Airnya mengalir dan digosok-gosok biar semuanya itu turun ke bawah. Pastikan semuanya itu bersih, kebilnya semua dan yang paling penting tuh ini nih. Jadi kalian cuci juga ini. Jadi ini adalah tips agar wajah kalian tuh bersih, enggak ada kotoran. Kalau biasanya kalian pakai lap tisu, lap handuk kering, jangan, oke? Jadi aku tuh selalu ini masih basah habis cuci. Kalian cuci ini, jadi sebelum nempel ke wajah kalian harus punya handuk buat wajah, khusus wajah, oke? Jadi ini udah cuci, udah aku peres, dan gini doang. Jadi kayak gini kalian nggak boleh kayak ditekan kayak gini, nggak boleh agar wajahnya tuh nggak ada beret, oke? Jadi cuma ditutup doang, guys. Cuma meresap air doang. Jadi kayak gini. Jadi wajah kalian biar tetap dalam keadaan aslinya gitu. Jadi jangan terpaksa dipaksa kayak gini jangan, biar kelembutannya atau teksturnya tuh nggak beret, oke? Jadi nggak boleh kasar gitu. Jadi yang kedua kali lagi jadi kayak pastikan kalian merasa benar-benar bersih gitu. Bagian hidung. Jadi ini aku udah lakuin selama 5 tahun. Dulu tuh aku jerawatan parah, guys. Jerawatan parah dan aku cuci muka tuh enggak aku lap. Aku merasa, oh ini kan air bersih, jadi biar netes sendiri. Itu malah mengendap jadi jerawat, oke? Jadi kalian harus siapin ini handuk kecil khusus wajah. So, dan juga tips dari aku, jangan pegang wajah kalau kalian nggak
nggak dalam keadaan mau cuci wajah, oke? Okay? Kalau di luar misal gatal, coba gini dong. Kalian nggak boleh kayak garuk-garuk pakai kuku, no, oke? Okay? Jadi itu. Meskipun nggak cantik, tapi wajahnya, kulitnya harus bersih, oke? Okay? Harus sehat gitu. Terus kalau udah cuci muka, tadi udah dilap kan? Dan ini step kedua. Ini krim tanpa bahan pengawet atau bahan kimia apapun. Kalian bisa pakai kayak yang kalian punya gitu guys. Jadi aku gitu. Bahasin bawah mata. Kalau biasanya ada waktu banyak, aku pasti pakai masker juga. Aku les gini dan aku taruh masker itu selama 20 menit. Tapi aku sekarang lagi nggak ada waktu, aku buru-buru. Jadi ulesin aja. Jadi ini aku tuh kalau pagi kerja make upnya cuma gini dong. Kalau panas banget, kalau keadaan panas aku takut gosong, aku punya sunblock, oke, punya sunblock. Kalau cuacanya hujan nggak terlalu panas, aku cuma pakai krim ini doang untuk melembabkan dan menutrisi kulit. Jadi jangan lupa lehernya juga. Dan pastikan kalau ngoles itu kelihatan sih guys. Jangan pernah tarik wajah ke bawah. Jadi apapun itu kayak gini. Jadi wajah kalian tuh benar-benar terbuka. Oke. Dan the last step terakhir aku pakai lip gloss. Ini yang enggak ada warna, ini yang ada warna. Jadi kadang aku pakai ini jadi simple lip gloss tapi langsung ada kayak warna merah gitu. Itu udah kayak ada merah gitu. Aku gak usah pakai banyak-banyak karena biar lebih kayak natural, lebih alami kayak gitu guys. Okay, so ini tips dari aku, rutinitas pagi merawat wajah. Okay? Jadi kalian bisa kalau belum pernah menggunakan ini cobain, okay? Dan kalian rasakan dalam satu minggu atau satu bulan, oke, wajah kalian akan berubah kayak lebih bersih gitu, jadi jerawat itu nggak bisa nempel. Dan kalau kalian udah bisa mencoba, kalian bisa komen atau kasih tahu aku, oke? Aku akan seneng banget lihat perkembangan atau perubahan kalian gitu. Khususnya seneng banget kalau video ini sangat bermanfaat, okay? So guys, thank you so much and have a good day. Bye bye, see you next time.